Guys, hari ini hari pertama saya masuk kerja dan saat ini lagi proses pembuatan jalan. Ini di hutan Belantara ya. Ini hutannya. Ini lagi proses mau bikin jalan. Ini ada alat berat. Rencana hari ini, karena kemarin nggak sempat mandi, jadi di depan ini ada kali, ada sungai kecil, jadi mau mandi dulu. Mumpung udah mulai sore, jadi mandi dulu ya. Oke, kita ke kali. Oke, kita menuju kali. Ada di depan ini ada sungai. Kita lewati mana ini? Ih, sini aja. Kita lewati sini. Oke. Ini saat ini lagi musim hujan. Jadi biasanya kalau di jalan-jalan masih belum terbuka kayak gini nih, biasanya banyak lintak. Oke. Nah, di depan itu kalinya, kali kecil. Ini di hutan. Mau mandi dulu. Kalian mandi. Wah. 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 Guys. Okay. Biasanya kalau di hutan kayak gini ketemu kali ya, kita pekerja-pekerja sempat-sempatkan untuk mandi. Jadi kalau pulang ke camp atau apa, udah nggak perlu lagi mandi. Bagus nggak ya? Ini hutan ini, guys. Hutan. Hutan, guys. Oke. Di atas ini ada bukit. Ini alam Papua, guys.
Halo guys, mandinya sudah selesai, segar banget. Airnya enak banget, enak banget. Jernih. Oh iya, perlengkapan mandi. Biasanya saya selalu begitu ya. Kalau di dalam pekerjaan, biasanya saya selalu membawa pakaian ganti. Jadi kalau udah pulang kemalaman, biasanya kalau dapat kali ya, kalau dapat kali, biasa sempat-sempatkan untuk mandi kayak gini. Jadi perlengkapan mandi seperti handuk, baju ganti, sama ini nih, perlengkapan mandi nih, selalu siap ada di tempat. Tadi di awal-awal aku sudah pernah bilang tadi, kalau di musim penghujan ada lintah ya. Nih, bisa lihat nggak? Nih, lintah. Ini biasanya kalau udah kayak ini kan kecil banget ya, kita nggak tahu ya dia naik dari mana ya. Jelas ya kalau kita lewat hutan di tanah-tanah yang berlumpur, tanah yang masih ada belum kena gusuran ya, kayak gini masih biasanya banyak banget ini lintah. Udah kita lepaskan aja deh, gak usah bunuh. Lihat ya. Oke guys, kita kembali ke alat berat. Kita tinggalkan, besok lagi kita akan balik lagi ke sini. Tapi ini karena pekerjaannya belum rampung, masih prosesnya panjang, masih jadi kita masih bisa balik lagi ke sini. Oke, kita kembali. Oke, kali kecil, bye bye. Kita kembali lagi di jalan yang tadi yang kita lalui. Yang penting sudah segar, selesai mandi. Biasanya nih di hutan-hutan kayak gini bisa kita ketemu dengan rusa atau babi hutan ya, rusa. Tapi kayaknya karena sudah bunyi suara alat berat, mereka kayaknya pada kabur. Tapi biasanya juga mereka itu kayak gimana ya, kalau lihat alat berat tuh kayak bengong gitu ya. Mereka bengong, pada melototin aja, lihat aja tuh pergerakan alat berat. Mungkin mereka pikir teman mereka, kadang jika berpapasan kayak gitu, mereka kalau rusa ya, biasanya rusa tuh mereka mau coba nyoba nanduk gitu, mau coba tanduk gitu, dia mau melawan. Oke guys, kita kembali aja ya. Nih.
Alat berat. Oh iya. Itu dia rencananya deh hutannya. Jalannya ada posisi di atas. Ya, kita lewat sini. Lihat guys, pada banyak rumput karena tadi selesai terobos hutan, tabrak-tabrak hutan guys, jadi kayak gini nih. Taruh aja di sini. Ya. Kayak gini aja. Ya. Ya. Gini aja. Kotor banget. Kita bersihin dulu ya, guys. Baru kita pulang. Ya bersih. Aus. Sorry guys, kamera cuma gunakan kamera handphone. Jadi maaf kalau misalnya kamera pada goyang-goyang, nggak ada tripod gitu, hanya gunakan tangan aja, pegangan jadi pada goyang. Jadi nih, jadi kalau nge-star, nih ya, ini posisi udah awalnya di gini. Awalnya gini, kalau posisi kayak gini dan naik kayak gini nggak bisa hidup. Ya biar kita udah on kayak gini, ini nggak mau nih, ya nggak mau. Mungkin teman-teman pada operator-operator yang lain udah tahu ya. Bagi yang nggak ngerti, aku beritahu aja. Jadi gini, jadi handle-nya ini harus diturunkan dulu. Ya, ibarat nih, oh ya, kontak besinya ya. Nah, ini lock ya, lock untuk blade-nya supaya enggak, kalau diturunkan, ini enggak ada bergerak sama sekali. Handle-nya enggak bergerak. Jadi kalau dinaikkan, ini bisa. Tapi sekarang posisi alat berat pada lagi padang ya. Oke. Jadi handle-nya udah turun. Ini gas tangan ya. Gas ini posisinya di bawah, ditekan aja dia. Dia posisi gini. Pas itu jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Karena udah selesai mandi. Jadi sekarang kita mau pulang dulu. Oke. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe ya, biar channel saya ini bisa berkembang. Ya, kita berbagi ilmu lah. Bisa Anda lihat kegiatan kami di, aduh, banyak semut ya. Banyak semut. Karena
Oke okay, guys. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Bye. Salam satu profesi.